Pada tahun 2020, potensi perikanan tangkap laut Riau mencapai 114.498 ton, dengan rata-rata per hari mencapai 313 ton, di mana Kabupaten Rokan Hilir menjadi penyumbang terbesar dengan jumlah 52.942 ton, dan rata-rata harian sebesar 142 ton. Untuk itu, dalam upaya pengembangan integrasi pelabuhan perikanan dan pasar ikan bertaraf internasional, pemerintah Provinsi Riau telah mempersiapkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Riau 2019-2024 dan RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021. Khusus di Kabupaten Rokan Hilir, seperti disampaikan Gubernur Riau Syamsuar di Pekanbaru pada 29 Juli, telah disiapkan pembangunan pelabuhan perikanan terintegrasi. Selain itu, dalam upaya memaksimalkan potensi ikan tangkap, pembangunan pasar ikan bertaraf internasional rencananya akan dibangun di Kota Dumai mulai tahun 2022 hingga 2024. Selain pengembangan kampung Kakap Putih di Kabupaten Kepulauan Meranti yang direncanakan pembangunannya tuntas pada 2024, semua menggunakan dana APBD dan APBN. Seperti adanya pembangunan pelabuhan di Bekasi Kapi, termasuk juga tentunya pembangunan fish market, ya. Fish market di Dumai, adanya pembangunan budidaya udang paname 1000 hektar di Dumai, kemudian juga di Salpajang, di Kepulauan Meranti, apa namanya, Kakap Putih ya. Pembangunan pelabuhan perikanan terintegrasi di Kabupaten Rokan Hilir diharapkan dapat mengembalikan kejayaan kekayaan laut yang melimpah, sehingga infrastruktur harus dibangun dengan lebih baik dan terkoneksi dengan beberapa negara. Dari Pekanbaru Riau, Ervan Setiawan, Kantor Berita Antara, mewartakan.